Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sukses dimanapun Anda berada Selamat datang kembali dengan saya Miss Nia Kali ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang dan berdiskusi Dengan sosok yang spesial Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, komen, dan share video kita kali ini Oke uh, sobat sukses dimanapun Anda berada uh, Miss Nia saat ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya kita perkenalkan dulu satu persatu yang pertama ada dokter Nuryadi ya beliau adalah direktur uh, polino International dan ketua STI pemuda beliau juga seorang praktisi pendidikan dan juga entrepreneur betul bapak nggih ya? alhamdulillah nah di kesempatan yang spesial ini saya juga hmm, bisa kita lihat sosoknya ada yang sudah kenal belum? Kalau yang belum kenal, saya perkenalkan beliau adalah Dr. Sis Wanto, tepuk tangan. Salam kenal. salam kenal, salam kenal, bapak. Oh, yeah. Kalau saya sih sudah kenal sebelumnya, yeah. tapi monggo kita bantu teman-teman uh, program profesional Politeknik Internasional dan uh, mahasiswa istri pemuda untuk kenal dan belajar banyak ilmu pada beliau-beliau sekalian. Nah, um, saat ini teman-teman. Uh, sobat sukses dimanapun anda berada bahwa dokter Siswanto ini sudah memegang banyak uh, bisnis salah satunya adalah bisnis yang paling terkenal dari PT Indo Bismar, betul bapak nggih? Betul sekali. Bidangnya, Miss. Banyak. bidangnya, bidangnya apa tuh pak? Bidang di perusahaan kami itu adalah di IT, di jadi IT. di komputer sama handphone. Baik. Ya. Nah kalau yang belum tahu beliau nih saya ingatkan kembali dengan restoran Just Gandes. <laughs> ya, restoran yang saya sudah pernah coba ya. enak ya teman-teman juga bisa mampir ke sana untuk menikmati hidangannya ya pak ya betul sekali kalau nah, misnya boleh gak sih sering-sering dan dapat diskon diskon oh kalau untuk miss nanti <laughs> monggo uh, datang ke restoran kami di restoran Jos Gandos Jalan Jemur Sari nomor 15A Siap. Itu nikmatnya tidak tersisa. Yeah. Nah, itu. Teknanya begitu, Pak. Nah, iya. Nikmatnya tidak tersisa. Tidak tersisa. Sampai bulir-bulir nasi terakhir. Semuanya, <laughs> ya, sampai minumannya semuanya jos semua. Baik. Baik. Yeah. Satu lagi yaitu uh, des konsultan, ya, Pak ya. Betul itu sekali. Konsultan di bidang apa, Pak? Di bidang konsul bisnis dan yeah. perpajakan. Jadi, teman-teman, pengusaha-pengusaha UMKM atau pengusaha-pengusaha yang kaliberi makro yang besar mm -hmm. itu kan yang masalah pajak riskan sekali ya. dan rata-rata hampir 90 itu gak ngerti akan masalah pajak lah oh, iya. di tempat kami kami ada konsultan oh. tentang perpajakan Baik. ya yang di situ untuk sharing-sharing kaitannya dengan perpajakan apa sih yang harus dibayar oleh para pengusaha, pengusaha. tersebut ke pemerintah gitu ya. Baik. Tentunya dipandu dan diarahkan uh, oleh Praktisi yang profesional Betul Bapak. sekali, nah, tempat kami ada anak-anak Atau tim-tim kami yang kompeten di dalamnya ya. Hmm. ya, siap gitu Baik uh, Sobat sukses dimanapun Anda berada Tentunya sangat bersyukur Miss Nia Saat ini bisa berkunjung di kantor Indah Supaya kita bisa banyak belajar Nah, saat ini nah, <tuh> Miss Nia mau tanya-tanya ke <tuh> Dokter Siswanto Terkait motivasi pertama beliau saat memulai bisnis. Nah, Bapak, cara memulai bisnis itu bagaimana sih Pak sebetulnya? Kisi-kisi dikit aja, kan um, siswa kami itu kan muda-mudi program profesional dan mahasiswa STI pemuda itu ya sudah barang tentu ingin sekali mempunyai bisnis. Nah, mereka-mereka kan pasti tidak tahu bagaimana cara memulai dari nol. Sedikit aja Bapak. Oke, terima kasih. Sobat Super di mana aja dimanapun berada. Perkenalkan saya Siswanto. Ya, bisnis itu kalau mau sukses, namanya bisnis nggak bisa namanya instan, nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan. Ya. Hmm. Bisnis kalau pengen sukses memang harus ada namanya proses. Gitu. Hmm. Saya mulai bisnis tentunya ada proses yang panjang. panjang. Perlu namanya jatuh bangun. Hmm. Delosor pernah juga. <laughs> ya, pernah bangkrut juga, ketipu orang, berdarah-darah. Ya. Nah, ini sudah kami lalui dan saya yakin betul 100% pembisnis itu pasti pernah namanya jatuh. Mengalami hal, hal. Pernah ya. Kalau saya sudah biasa. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Berarti... Sampai namanya jatuh itu bosan menghampiri saya. <laughs> itu. Berarti istilah dari nol itu memang benar adanya? Memang apa? betul. Ya. ya. Jadi sobat super ya di mana aja berada. Adik-adikku semua, STI pemuda. Ingat bahasanya semua manusia diberikan kesempatan untuk menjadi orang sukses. Ha. Kalau mindset kita itu bisa, pasti bisa. Ha. Tapi kalau mindset kita nggak bisa, nggak bisa. Kalau kemana-mana kalau, ya nggak bisa. Ha. Ya. Harus emang kita mindsetnya bisa, orang lain bisa, kita pun harus bisa. Betul. Gitu. Pak Sis. Ya siap. Bisnis pertama Pak Sis apa? Bisnis pertama saya. Dan di umur saya memulai ke Surabaya. Ini mohon maaf sekali. Saya masuk ke Surabaya yang gelandang. Ya. Oh, yeah. Gelandang saya ini nggak punya apa-apa. <tuh> ya, saya masuk Surabaya tahun 98. Wow. 98. Itu zamannya ada ya. renova eh uh, re reformasi, reformasi. ya. Zamannya reformasi ya. reformasi. Pak, zamannya Pak Suarto. <tuh> yeah. Ya. Itu saya di rumah mau kerja apa? Karena di rumah untuk apa? Laman kerjaan kan enggak banyak. Ya. Bapak ibu saya atau saya lebih kerennya itu manggilnya bapak emak. Hmm. Bukan ibu. Ya, karena orang desa manggilnya emak. Saya orang Banyuwangi. Sama kan kita mis ya. ya Makanya orang Banyuwangi itu kan wangi-wangi. Wangi-wangi, yeah. cantik-cantik sama yeah. sama ganteng. Ah, mohon maaf ya. Ya. Yeah. <laughs> 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 itu. Lah, saya memulai masuk Surabaya tahun 98. Dengan mohon mo, maaf modal nol, modal keuangan eh. saya nol, tapi saya modal kepercayaan. Ya, mm. saya modal kepercayaan bahasa saya. Enak, mohon maaf kepercayaan diri. Kepercayaan diri saya. Siap. Kompetensi saya, saya bisa. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Siap. Ya, masuk Surabaya dan alhamdulillah dengan saya punya kompetensi, saya diterima di suatu perusahaan di daerah Pucang. Pucang mm. Adi 65, lima. Mm. Namanya perusahaan itu adalah kotakom kota-kota kom komputer dulu uh, beliau yang punya Steve pemuda itu sebelum dokter namanya Pak Nur Yadi itu juga dulu temen saya temen nyoder saya itu ya saya mau mulai situ bisnis pertama kali itu ikut orang sebagai apa CS mohon maaf tahu CS Mbak service? Bukan. Bukan. Apa itu, Bapak? Cleaning service. Okay. <laughs> ya, mohon maaf. Saya pertama kali memang bagian nyapu-nyapu. Okay. Bagi saya nggak apa-apa. Ya, tahun, dua, tahun 98, bagian nyapu-nyapu. Tapi saya punya keahlian. Keahlian itu yaitu di komputer. Perbaikan hardware. Printer-printer. Nah, kalau dulu waktu zamannya itu wartel. Hmm. Itu eh, komputer masih pakai disket. Eh, ya. pakai disket tuh. Nah, saya bekerja di situ kurang lebih hampir dua tahun. Hmm. Menjadi seorang karyawan bagi saya sesuatu yang mulia. Hmm. Saya banyak belajar di situ tentang manajemen keuangan, yeah. manajemen produk, manajemen marketing, manajemen SDM, manajemen tentang pembelian. Ya, lah di situ saya banyak belajar. Oh ternyata kayak gini toh. Kalau pengen jadi orang sukses. Ya, terus singkat cerita itu ada seorang motivator yang sangat luar biasa Ngasih motivasi saya saya kayak gini Jadilah kepala cecak daripada bututnya buaya Lih, Dadio bos, Dadio juragan Kalau kamu bisa Walaupun kecil, tapi di depan Wah, luar biasa filosofinya Dadio cecak, kepala cecak Daripada bututnya buaya Walaupun kecil di depan, tapi jadi seorang pemimpin, leader, leader. Yeah. Yaitu, saya termotivasi Tahun 2000, saya matur ke pimpinan saya, bahwa saya mohon maaf, saya mengundurkan diri. Nah, sebenarnya nggak di ACC. Tapi, saya mohon dengan apa, saya kepercayaan hati, kepercayaan diri dalamnya saya mengundurkan diri di ACC. Dan jalinan saya sampai sekarang pun masih bagus sekali. Tahun 2000, saya membuka usaha pertama kali. Itu di daerah Pacar Keling. Okay. Hmm. Pacar Keling. Dengan karyawan saya sendiri Jos kan karyawan saya satu saya apa saya sendiri nah, itu memulai dari nol terus berkembang karyawan saya ada dua karyawan dua saya ditipu ya <laughs> karena ternyata buka usaha itu tidak apa ini tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan ya apa yang dibayangkan ya, ya, ya. ternyata Oh, jadi kadang apa yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan realita. Ya. Nah, ini terjadi pada saya sendiri. Wah, kerja jungkir wali awan bengit, ternyata ditipu. Nah, tapi bagi saya, kalau saya tidur sekarang, kalau saya nggak bangkit sekarang, maka tamatlah ribat saya. Terus saya bangkit, karyawan bertambah jadi enam, jadi sepuluh, jadi lima puluh. Saya pindah tempat yang lebih besar lagi. Oke, mau izin ya. Itu uh, bisnisnya tetap di bidang komputer. Pertama kali komputer. Bidang komputer karena pada waktu itu komputer itu sesuatu yang sangat luar biasa. Semua orang butuh namanya komputer, ya. tetapi bagi mereka yang ngerti akan komputer, yang ngerti akan produk, yang ngerti akan harga, sedikit sekali Oke. kesempatan untuk menjual komputer. Ya. Bisnis di bidang komputer. Itu. Okay. Motivasi Bapak membuka bidang itu kan awalnya dari uh, pekerjaan yang di kantor komputer betul tadi. Sekali. Uh, terus sekali um, terus memberanikan diri membuka bisnis sendiri. Betul. Kendalanya dari mulai resign sampai membuka. Kendalanya. Yeah. Pertama kali itu saya memang jaringannya kurang banyak. Oke. Okay. Jaringan kurang Karena banyak. Karena new comer kan. Iya yeah, betul. Saya sendiri oh, saya masuk Surabaya kan nggak punya dulur. Iya. Ya, Kakang, Mbak Yu punya siapa-siapa. Ya wes urip ning dhewe. Ibaratkan saya hidup di hutan, harus bisa makan. Ya. Nah itu. Oke. Okay. Nah, saya sana jaringan saya sedikit. Oh, ternyata memang bisnis itu perlu namanya jaringan. Link ya. Link. Oke. Okay. Ya. Nah, itu. Tapi mau gak mau saya harus belajar. Cara golek jaringan sak oke-oke. Okay -okay. Kalau seandainya saya nggak punya jaringan banyak, mati saya. Okay. saya cari jaringan kemana 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 mana dan alhamdulillah dengan adanya banyak jaringan oh penjualan saya meledak itu oke okay. memulai untuk membukanya bagaimana pak apakah door to door atau ya udah aku nekat aja nih masuk ke kantor sini masuk ke kantor sana bagaimana pak ah, ini ada ceritanya sharing dong ayo pak Saatnya kita tahu ilmunya ini ini mohon maaf sebelumnya saya tak minum dulu ya. siap siap biar nggak salah paham mbak yeah. is the key ya Tuh. jadi gini e, pertamanya gimana supaya penjualan itu bisa sampai ke apa bisa meledak bisa tiap hari ada sel order lainnya yeah. ya memang saya banyak belajar pada waktu saya ikut orang ya, ternyata marketingan itu memang ditentukan salah satunya supaya penjualan bagus, promosi promosi, ya, promosi kalau kita jualan, dodolan, nunggu bola menggelinding ke kita, nunggu pembeli gak ada hati bos, siap, ya barang jadi sampah nanti, barang jadi numpuk gimana caranya, harus promosi yang luar biasa, nah ini promosi apa? Kalau dulu itu lewat media. Medianya apa? Media koran Jawa Pos biasanya. Kalau dulu, ya, mohon ya, maaf, ya, ada namanya ya, JP, ya, Jawa, Pos. Jawa Pos. Ya, ya. dan ada orang -orang hari -hari lainnya hari lah. Yang ya. Lain, ya. Itu wah. andalan itu. Wah. Andalan, andalan sekali ya itu. Ya. Iklan ah. di situ, tes. Jam 4 pagi ada yang banyak telepon. Halo, halo, ya mau pesen barang, mau beli dan lainnya. Nih, harga boleh berapa ini, bos dan lainnya. Nah itu. Harganya yeah, yeah. berapa ini bos? Sekian, oke okay, yeah. bos bisa sekian, ya oke okay, siap, yeah. kirim ya, oke okay, siap. Jadi promosi itu, ah, hampir rata-rata dua hari sekali saya promo ke situ, promo ke situ, promo ke situ. Ya, terus di samping promo, pelayanan kudu api, pelayanan okay. kudu api. Kalau seandainya pada waktu itu saya pelayan kurang api, mecucu cuwe kayak koken utang gak tahu hati bos. Meskipun benar adanya, kebanyakan utang. Ah iya, harus senyum, okay. ya. Walaupun kayak pun harus senyum ke yep. customer, karena yep. customer itu adalah raja. raja. Ya, itu. Jadi, Bapak, kaitannya dengan memulai bisnis dari nol, uh, kadang ada beberapa orang yang tidak mau taking risk, yeah. mengambil resiko. Betul, resign dari perusahaan itu kan banyak resikonya. Resiko Betul. diterima kerja lagi di perusahaan lain itu mungkin tidak memulai bisnis juga susah. Nah, saya mau uh, ini, Bapak, modal ya yeah. modal kompetensi aja zaman sekarang nggak cukup bapak oke okay. siap gitu. yeah. modalnya itu dari mana oke okay, siap kan katakan kita memulai dari betul-betul dari dasar ya yeah. gitu apapun bentuk bisnisnya kuliner kuliner kak yeah. atau bidang yang sama seperti uh, Sis, bagaimana oke okay. kalau pertama kali saya memang modal nol modal nol saya nah di sini saya tekankan bahasanya kita itu kadang mikir modal harus gede, modal harus ada, muka modal harus ada. Kalau saya tanya ke Miss, ya, Miss, zaman sekarang punya modal berapa kalau seandainya uh, apa mau buka usaha? Ada 10 miliar, ada 20 miliar? Tidak ada, Bapak. Tentu saja tidak. Oh, kalau saya nilai, Miss ini sekarang modalnya lebih dari 20 miliar, 30 miliar ada, oke, Bos. Oke, dari, Ayo. dari mana kita bisa menilai? Ayo, nggak percaya. Sekarang, Miss, mohon maaf. Kalau Eh, uh, Miss gak percaya Saya beli kepunyaan uh, ini Jantung atau liver livermu Ayo 10 miliar Ayo sekarang Potong tangan kananmu 5 miliar Boleh? Potong tangan kiri Kalau organ ya mahal Oke okay, saya gak ngerti lah Ya Boleh? Potong tangan kiri Sekarang Tak beli weh saya 5 miliar Berarti modalmu banyak Lebih dari 30 miliar 50 miliar ada Dalam arti apa? Modal kepercayaan Bahasanya saya bisa okay. itu jadi kalau seandainya modal uang, tapi kita nggak percaya, kita nggak percaya bahwa diri kita itu bisa, nggak akan bisa bos. Ya, kita percaya bahasanya kita masih bisa. Dengan percaya inilah banyak di situ uh, apa kesempatan-kesempatan yang luas. Okay. Ya, satu saya modal percaya bahasanya saya bisa. Setelah itu kompetensi saya kuatin, okay. jaringan saya kuatin. Ya, itu jaringan saya kuatin. Itu kepercayaan saya ada. Terus modal kompetensi saya ada, karakter saya ada, karakter saya itu jujur, disiplin dan lainnya itu perlu. Jaringan banyak. Baik. Dan alhamdulillah saya buka usaha tanpa modal, saya dikari barang oleh perusahaan yang saya tempati dulu. Dikirimlah satu truk yang nilainya mohon maaf ada yang 100 juta, 500 juta. bayarnya saulan terus. Bayarnya saulan. karena itu tadi kepercayaan percaya betul ke saya dikirim barang monitor kalau dulu monitor masih tabung besar-besar yeah. itu ya Sekarang kan pakai besar, LCD yeah. Nah itu lah Saulan terus mana saat minggu tak perbaiki tak desain terus saya install tak jual laku jadi gak sampai satu bulan habis barangnya kadang seminggu kadang dua minggu sudah balik namanya HPP, sudah balik modal plus hasil Oke. Nah itu, saya puter, saya tabung 1000 rupiah, ribu rupiah, 1 juta, 2 juta, 10 juta, tambah. Itu untuk modal saya. Siap. Siap. Luar biasa, Bapak. Ya. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan. Tepat. Tepat Tepat. tangan. Tepat. Luar biasa. Oke. Siap, Bapak. Tadi saya sebutkan profil Pak Aziz itu ada berbagai bidang usaha. Ada di bidang teknologi, komputer, pengadaan dan penjualan juga. Terus ada konsultan, ada kuliner. Nah, saya memiliki kebingungan kebingungan bapak. kenapa Kerasa... bingung? ya makanya saya bertanya. kalau bingung tatap saya biar <tuk> bingung. <tuk> ini saya sudah <tuk> baik. memulainya bagaimana bapak dan hubungannya itu bagaimana? anda bisa merambah semuanya dengan Mohon maaf ini kan tidak dengan skala kecil ya. ini termasuk saya nilai besar bapak. nah gimana cara memulainya? gimana cara merambahnya? Nah, boleh dong kita share bapak ke kita oke okay. jadi ya. kalau usaha itu saya bisa kasih masukan ke teman-teman semua ya. yang memulai usaha atau yang sudah berusaha ya jadi kalau usahanya itu jangan sampai melangkah ke jejak yang lainnya oke okay. jangan sampai membuka usaha yang lainnya okay. sebelum ke jejak kaki anda itu kuat okay. jadi jangan pelinpan kalau membuka usaha okay. pertama kuati, fokusi, walaupun kecil, fokusi. Difokusi, berdarah-darah gak apa-apa, sampai Oke. itu namanya usaha jadi besar. Ya, barulah melirik udah usaha yang lain. Kalau ini sudah kuat namanya sistem. Oke. Kalau ini sudah auto sistem, sudah jalan, barulah melirik yang lainnya. Kalau ini belum auto sistem, jangan sampai. Kuatkan dulu betul. manajemennya, betul. Baru menambah Yang lain. Kebanyakan mohon maaf, buyar, buka usaha buyar buka lagi buyar. Karena ya. apa? Nggak pertama kali. Okay. Jadi ini masih setengah, masih seperempat, pindah yang lainnya. Oh ada, ah, ini ada usaha yang bagus lagi, menggoda dan ikut. Okay. Modal habis terserap ke sini. Ada yang lain, modal terserap. Yang pertama hancur, yang kedua hancur, semua hancur. Karena apa? Modal habis. Siap. Nah, iya. itu. Dibuatkan dulu sistemnya, Betul. dikuatin. Betul. Okay. Jadi kuat nodisik, kuatkan satu dulu, kuati betul auto sistemnya, semua akan jalan, ya usaha itu bisa dikatakan jalan. Kalau yang punya bisa jalan-jalan. Biasa. pak kaitannya dengan bisnis? Uh, istilah yang tepat itu bagaimana Bapak Prediksi, uh, target, atau uh, apa ya? Um, prediksi, target atau ramalan dalam sebuah bisnis? Ya, yeah, jadi kalau saya ya. itu bukan ramal. Kalau ramal itu bagi saya sesuatu yang apa ya uh, masih angan Oke. Okay. Ya, lah. Bagi saya itu merupakan suatu uh, keinginan saya ya. atau yang saya katakan tadi adalah mempunyai suatu target, target ya, cita-cita ya? saya ya. bahasanya pada suatu saat nanti bisnis saya akan besar. Ya. Oke. Okay. Bisnis saya bisa boom. Oke. Okay bisnis saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa membantu banyak uh, apa sesama banyak karyawan sehingga bisa diserahkan semua orang. Orientasinya Itu. berarti target. Ya. Untuk mencapai ke sana butuh motivasi Bapak Betul Bapak. sekali. Motivasinya harus besar juga ya. Betul sekali. Okay. Luar biasa Bapak. Motivasinya harus jos bombastik <tuk> ya. <tuk> dasar, itu ya. Dasar luar biasa. Iya, <tuk> harus spektakuler. <tuk> nah, itu. Nah, Pasis itu tadi motivasi dari jenengan. Nah, saya mau tanya-tanya nih ke Pak Nur. <tuk> <tuk> Sudah berteman berapa lama dengan Pak Sis? Aduh ini ya. <tuk> Dan monggo di diceritakan saya boleh dong testi eh, diceritakan juga kepada sobat sukses semuanya. Teslim baru saja Nur. saya, saya baru saja kurang lebih Hitung ya, barusan ya, iya barusan hitung, barusan, barusan. lebih 20 tahun ya, dua mohon maaf, tak satu, dua satu. 20 tahun ya, iya, 20 tahun baru, 20, 20, 20 tahun. tahun, baru ya? tahun, baru puluh tahun, uh, Ya. Baru, ya? Iya, baru uh, 20 tahun, dua puluh tahun, tahun, Lama iya, sekali iya, itu. Iya. Miss. Kita rasanya, siap, siap. iya, kita, iya telah sekian lama Bapak. Iya. Yeah. Baik yeah. dalam ranah bisnis maupun pertemanan uh. maupun dalam lingkungan apapun testimoni uh, okay. kepada so sobat Oke, okay. sobat sukses, sukses luar biasa. Tadi sobat apa? Sobat super. 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 <laughs> <laughs> Kalau kami super. ini mohon maaf memang 20 tahun. Yeah. Kami mulai dari awal dari nol dalanya, Kami ibaratkan itu pinang dibelah dua. Okay. ya Iya, jadi kembar. Orang melihat nah. tuh kembar. Hmm. Tapi mohon maaf ganteng saya dikit lah. Yeah. Salaman dulu. Dia dikit selfie banyak. Jadi apa yang disampaikan Pak Dr. Haji Siswanto itu betul semua. Jadi saya tahu persis perjalanan beliau dari mulai kerja di kota Kom, ya. Kalau saya juga kerja di e, komputer juga, namun di, di beda, beda toko, ya. Kalau beliau di CS ya, <se> uh, kalau saya waktu itu di Persada Komputer atau jasa Persada, posisi saya waktu itu di teknisi komputer. Okay. Jadi, beliau di CS kemudian masuk di pemasaran kalau tidak salah ya, di marketing oh yeah. ya. Jadi ya berkah buat beliau akhirnya uh, kesempatan bisa belajar penjualan dan mungkin uh, itu yang dia kuasai. Kalau saya memang murni dari itu dari tukang servis, tukang solder, akhirnya uh, dari teknisi itu dua sampai 25 teknisi di perusahaan saya waktu itu sampai meledak. <laughs> dan insya Allah waktu itu di THR Mall itu satu-satunya uh, dealer atau counter yang memang servis ya. Kalau yang lainnya kan uh, penjualan ya. Dan 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 saya banyak ini sering kali kalau beli itu kalau begitu kenal beliau kalau beli komputer ke beliau gitu ya sekarang saya selalu beliau terutama komputer second ya yeah. komputer second ke beliau ini dari mulai kos-kosan tidurnya waktu itu di apa itu di tikar gitu masih okay. ya yeah. jadi kamar satu saya lihat itu dipakai kantor juga dipakai kalau malam dipakai gelar gelar kasur gelar tikar gitu. tapi tikarnya pada waktu itu ada sudah bermerek eh, sudah bermerek ya KL itu eh, klosol kloso. <laughs> itu masih ada nggak itu ya? itu sejarah itu ya. kloso. <laughs> <laughs> jadi, jadi Ya, jadi kalau waktu tidur itu Alhamdulillah nah, ini namanya geger itu kotak-kotak. Ya. Itu sudah berkeluarga ya? Ah belum belum, belum ya? masih ya, bujang ya. Masih bujang. Ya, ya, itu itu uh, <laughs> pada waktu itu mohon maaf saya saya belum laku ya. Iya laku ya. <laughs> Waduh, ya. ya. Jadi itu perjalanan beliau luar biasa. Artinya sukses itu memang ternyata betul e, modal nol itu bisa tadi mungkin nol rupiah tanpa modal karena memang e, bisa kita gunakan kemampuan kita untuk bernegosiasi komunikasi bermodalkan kepercayaan tadi Pak dokter Siswanto karena dengan tempat pekerjaannya mereka yang lama memiliki nama baik dan nama baik itu akhirnya tentunya perusahaan mau e, memberikan apa itu kelo kelonggaran ya yeah. atau bekerja sama itu juga terjadi pada saya. Jadi saya waktu tahun berapa ya? Tahun 2 uh, 1996 ya. Saya eh uh, uh, ya. Yeah. Jadi saya sebenarnya ya saya no, le ya, lebih, lebih duluan itu. saya sebenarnya saya. <laughs> saya eh oh 2006 saya sorry, eh 2000 gih Dua ribu, oh sorry, 1996, sorry. Sampai ya, 2000. saya masuk Surabaya 98. 98. Ya. 98. Saya mulai usaha itu pertama kali tahun 2000. ribu okay. Saya tahun 90 ke Surabaya. sembilan 90. Ya, ya kalau oh berarti oh iya oh sih mohon maaf usianya ya. Ya Saya waktu itu tamat SMP ke Surabaya sudah langsung masuk. Huh? Tamat SMP ke Surabaya. Oh itu ya <laughs> merantau. iya iya merantau tamat, ya. Jadi sudah merantau duluan ya. Sudah merantau duluan. Jadi sama, -sama Berkelana berarti ya ber, ada lagunya dalam lagu berkelana. Da <laughs> Ya, oh ramai. Iya, terus teruskan teruskan. Jadi erang -erang ya. Ya, saya ya. saya kalau dengar itu enggak enggak bisa berhenti, mbak nanti. Jadi. makanya saya kota aja ya. Inspirasi Roma itu dari beliau ini oh, mungkin karena berkelana dan lainnya diciptakanlah lagu itu. Iya, oh, oh, ya Insya Allah begitu. Dan itu masih saudara saya. Jadi, jadi itu teman-teman sekalian memang uh, saya pun juga mengawali bisnis tadi dari tukang servis ya, tukang servis yang hanya solder aja modalnya akhirnya uh, di, ditabung, ditabung menunda kesenangan akhirnya uh, tiap bulan kita sisihkan gitu ya. Karena memang basicnya itu jual apa itu jasa jasa service beda dengan jasa jual beli itu. Kalau jasa jual beli langsung bem 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 gitu ya. ya. Kalau service ini ya bertahap pelan-pelan, namun alhamdulillah alamin dari situ akhirnya bisa uh, satu bulan, bisa satu unit, dua unit artinya punya tabungan itu tadi. Akhirnya, akhirnya lama-lama saya buka rental. Oh. Kalau saya awali rental, Oke. setelah rental saya buka. Uh, karena saya merasa ada satu perubahan akhirnya saya buka kursusan waktu Oke. itu senamanya yaitu Cahaya Cipta Informatika dan waktu itu saya sering kali ini Bukan pasti uh, ya dengan beliau ini begitu kenal kita tidak pernah lepas ini terus saja kalau beli uh, pasti dikasih harga khusus saya itu dan beliau itu memang luar biasa di antara teman-teman beliau atau bahkan uh, uh, ya uh, del komputer mungkin salah satu-satunya yang masih Uh, atau eksis eksis ya dibandingkan teman-teman yang lain uh. apa itu dealer-dealer komputer yang lain ya yang lain yang lain saya tidak tahu kenapa dia juga pada tumbang ya mungkin tidak mau belajar atau tadi tidak fokus betul tadi tidak fokus karena mungkin biasanya begitu usaha itu dibuka begitu ada uang masuk itu banyak godaan okay. bisa godaan dari dalam diri bisa dari luar dalam diri mungkin kita pengen menikmati kita pengen seneng-seneng kita pengen nyantai-nyantai atau pengen ya menikmati dulu lah gitunya gitu atau kita pengen beli abc gitu tidak fokus untuk pengembangan godaan dari luar kita biasanya saya juga sering kali datang nawari investasi ini investasi ini investasi ini gitu ya lah kalau kita tidak bisa fokus maka banyak sekali yang akhirnya teman-teman kita ada uh, apa itu ada investasi investasi yang menjanjikan saat itu gayanya memang Penawarannya sangat menjanjikan, tapi ujung-ujungnya ternyata ujungnya. ya juga uh, Zonk juga karena tawaran yang menarik ternyata tidak ada. Ini hati-hati teman-teman, makanya betul sekali harus fokus dikuati betul-betul. Hmm? Kalau sudah tumbuh sudah besar sudah kuat silahkan Mereka dikembangkan banyak. yang lain-lain ya. Seperti Pak Sis tadi, Pak Dr Haji Siswanto dikembangkan ada restoran, ada dulu rental mobil gitu ya. Sekarang ada punya tempat-tempat wisata juga tidak ada masalah karena memang akarnya sudah kuat, kuat begitu juga iya manajemennya sudah bagus right. alhamdulillah kami pun juga tahun 2000 sudah iso saya itu betul-betul ini saling memotivasi ayo kuliah s2 gitu ya ayo habis itu kuliah lagi ini ganti ayo kuliah s3 jadi kita memang betul-betul kita saling memotivasi Siap. kita saling memotivasi ya pertemanan yang jadi saudara dan saling support ya eh, insyaallah yeah. gitu ya yeah. uh, circle-nya positif Uh, motivasinya saling terjaga, support sistemnya ada terus. Okay. Nah itu pertemanan yang berkualitas teman-teman ya. Ah, hmm. uh, misnya mau uh, minta motivasi nih dari Panjenengan berdua Bapak. Sebetulnya ada satu problem ya, problem yang saat ini memang lagi in banget, hot banget di kalangan anak muda. Anak muda kita itu disebut Gen Z. Era sekarang tuh namanya Gen Z Pak Sis. Hmm, yang kelahiran tahun uh, 95 ke sini sembilan lima ya, ya, ya. sampai dua ribu dua itu generasi yang sekarang sudah usia belasan yang sudah terlena saya bilang terlena karena tidak lagi memanfaatkan dengan positif ini uh, topiknya sudah kita bahas banyak dengan banyak praktisi kesempatan pasis ini untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman contoh kasusnya adalah ketika mereka sudah diberi banyak uh, motivasi, diberi banyak sangu, kompetensi, ujung-ujungnya adalah mereka tidak mau struggle di luar sana. Padahal kemampuan sudah dikantongi. Tapi banyak saja alasannya yang mereka saya nggak mau kerja sini saya nggak mau magang di sini saya nggak mau menjalani ini itu nah gimana caranya memberikan motivasi kepada Gen Z saat ini Pak Sis Panjenengan yang sudah banyak pengalaman di bidang mengajar ia, memotivasi ia, bisnis ia, monggo. nanti disusul dengan pak nuryadi, monggo. oke, terima kasih ya. jadi kalau orang mau sukses, yang saya infokan tadi bahasanya orang sukses itu terbentuk oleh namanya proses. siap. ya. jadi kalau orang rajin, dia pasti mikir apa yang saya lakukan, apa planning yang ke depan, apa target saya, itu orang Rajin okay. Tapi Kalau orang malas Nah ini tadi Kalau orang malas Itu seperti kuja, kuda Kuda Ya Kenapa? Kuda itu kalau seandainya Dicampur baru jalan okay. Meskipun manajer Tapi kalau malas Itu nanti Buyarkan perusahaan Jadi Ciri-ciri orang-orang malas itu Ada tiga Satu Kalau bangun sering telat okay. Ya itu sering telat ya bagi muslim mohon maaf ya enggak cepet cepat bangun pagi orang ya rezekinya. ya itu kalau orang-orang Jawa itu lendo ndang tangyo isu ya Ben rezekinya ini gak dirudul oleh pitik pitik ya jadi rezekinya itu diambil oleh orang lain ya. nah orang sukses lihat rata-rata pasti bangun pagi apa yang saya kerjakan nanti strategi apa ya targetnya apa Terus yang kedua dia pengennya instan, Oke. ya. Itu ciri-ciri iya, instan, Siap. pengen kaya cepat kaya pengen instan. Oke. Pengen di mobil Alphard bu bicaraan instan. Ya ikut ke apa? Yang sekiranya itu investasi investasi cepat tiba, no Oke. dua hari uangnya habis. Oke. Setelah itu galau nangis. Ya jadi nggak bisa bos. Kalau seandainya nanti Kalau pengen sukses Itu instan Perlu namanya proses Ya harus melewati Namanya insinyur di itu Lahir dalam kondisi yang Mohon maaf orang gak punya Tapi sekarang ya, Peninggalan insinyur di Ya perumahan Ciputra, Pakuan dan lainnya Hebat sih sahamnya Banyak sekali Orang terkaya di Asia Namanya Jack Ma Jack Ma terlahir yang punya alibaba iya. Terlahir dari orang melarat Gak punya apa-apa Iya -apa. Dari rumahnya ke sen Itu naik pedahungkil okay. rong jam Dua jam Panas Kudanen Kena bledek dan lainnya terjunlah lah <laughs> Ya, Gak enek kata-kata menyerah okay. Ya Kudanen udah biasa Pantang menyerah Itu Jadi karakternya pantang menyerah dia pengen belajar banyak pengalaman di luar. Dan okay. Alhamdulillah, lihat. Dia terkaya se-Asia. Wah hebat sekali. Itu motivasi masnya orang luar biasa. Bahasanya, sukses itu karena proses. Nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan. Okay. Nah, itu. Jadi, adik-adikku semua, khususnya dari setiap pemuda. Bahasanya, sekarang zamannya milenial. Yeah. Sehat ya? Yeah, it. Nah, yeah. itu. Ya, nggak boleh instan. Kalian semua, kalau saya punya semacam uh, uh, motivasi, slogan itu adalah kita punya uh, sadis namanya. Apa itu, Pak? Ya, sadis. Sadis itu adalah sabar dan, sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin. Jadi harus sabar. Namanya bisnis gak iso. Saya ingin investasi, besok langsung banyak nggak bisa, bos. Nah itu sudah kok langsung dapat banyak untung banyak karena perjalanan yang lama-lama itu jauh ke, ke belakang lima tahun sepuluh tahun ke belakang itu perjalanan yang memang sudah dilalui jadi makanya untungnya banyak tapi kalau belum punya kompetensi pengalaman banyak sekarang investasi besok untung banyak ah nosen ya nggak bisa perlu namanya perjalanan makan harus sabar sabar sekarang sabar gimana lah belajar ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya Terus kerja tenanan, kerja tenanan dari hati, kerja ikhlas dari hati Jangan kerja apa yang saya dapatkan, aduh gak bisa Orang. Perusahaan manapun, mohon maaf, nanti akan mencoret itu Kalau saya, berapa yang saya dapatkan Jadi, apa kontribusi yang saya kasihkan ke perusahaan Tenanan, kalau jadi karyawan, tenanan Ikhlas dari hati, aku harus kontribusi terhadap perusahaan Tenanan, secara otomatis, pengalaman pasti banyak okay. Pasti secara otomatis banyak Nah Terus disiplin, disiplin harus kuat sekali. Kalau punya uang, ya jangan untuk poya-poya. Punya seribu dua ribu tabung lah, tabung, 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 tabung. Lah nanti kalau sudah siap, barulah buka usaha. Jadi sadis itu sabar dan disiplin. Jadi saya teruskan bahasanya nah, kurang satu yang kaitannya ciri orang malas. Ya, orang malas itu kalau mempunyai suatu keinginan itu selalu ditunda. Okay. Jadi, kalau mau ngerjakan segala sesuatu, itu rata-rata ditunda. Nanti aja besok, besoknya lagi. Jadi, kalau pembisnis yang ulung, entrepreneur yang sejati itu kadang kata menunda, menunda. Okay. Kalau ada segala sesuatu yang dirasa bagus, langsung eksekusi. Jadi, nggak banyak teori, Nggak banyak debat kusir, tetapi eksekusi. Cek, 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 jalankan saset saset nah itu bukan saset saset ya ah saset saset gak gak banyak alas purwo itu kan kurang lebar apa alaska kurang lebar apa yang banyak itu alasan ah itu ya alasan siap, siap. luar biasa pak sis motivasinya yeah. oke okay. mungkin pak nur ada tambahan mengenai eh, sudah ngasih? luar biasa tadi ya jadi intinya tidak boleh Malas, ya, nah, tidak boleh malas nah, tadi. Ciri-ciri malas tadi kan sudah sampaikan tadi. Tidak ada orang sukses kalau malas. Ya. <laughs> tidak ada orang sukses kalau pengen sukses ya harus bangkit, bangkit, bangkit. Bangun impian dan action, action, action gitu ya. ya action, action, actionnya banyak ya. <laughs> action, actionnya banyak. Orang sukses terbentuk dari permasalahan, dari kesusahan, dari cobaan, ujian. Namun dari situ di, di balik ujian, cobaan akan ada buah manis, ya. Dimana ada, ada keyakinan impian Fokus, tulus Maka akan tembus Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman uh, Sobat sukses dimanapun berada Bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan oleh Orang-orang spesial ini Orang-orang sukses ini Nah sobat sukses dimanapun Anda berada Pembahasan kita Akan kita lanjutkan ke Gimana caranya kita melejitkan omset bisnis atau omset usaha? Tapi setelah yang satu ini, oke. Okay.